tuh serem banget, sumpah guys. Alap-alap tuh serem banget guys, karena dia tuh mainnya tuh main roller coaster. Tapi yang minimalis. Nah iya, mau lihat gak keseruan kita? Kita bakalan berani banget ya gitu. Jangan sampai dia ngatain lo, ekspresi ya. Kita mau, pokoknya naiknya tuh gak boleh ada ekspresi kayak, gak boleh ada, gak boleh kayak. Tapi harus begini. Liatin kita, ekspresi apa enggak? Oh! Belum guys. No, ekspresi. Ini udah begini doang. Udah. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Istana boneka, kalian tahu kan istana boneka itu kan menantang kita kan, karena kita udah dewasa terus masuk istana boneka gitu. Serem gak? Adrenalinnya tuh tertantang banget gitu. Seharusnya kan kita bukan main boneka lagi kan, seharusnya kan kita main sama pacar, main sama kita main ke istana boneka coba, orang-orang mah pada nonton gitu, kita mah ya mainnya boneka terus, ayolah seumur hidup main boneka. Apalagi aku bosan banget. Boneka. Iya kamu, ya Allah kamu. Tuh ada mau foto tuh. Oh iya, kamu mau foto sama aku? Iya, di rumah ya. Udah tuh kalau mau foto. Cahayu yang mau foto. Hai, jadi kita mau ke Istana Boneka. Ini dia Istana Bonekanya. Kita berasa kayak anak kecil gak sih main kesini, Pak? Iya, ya? Karena kita anak kecil banget, soalnya kan kamu jomblo. Aku juga jomblo. Iya, yeah, curhat curcol ya. Oh, udahlah, gak usah itu, gak usah ditampilin, awas aja ya. Gak suka aku dong. Jadi kita punya fast track. Ini fast track ini jalur cepat gitu, ibarat kata tuh orang-orang ngantri. Kita langsung aja guys. Iya juga ya. Ayo boneka itu dari, oh jadi bonekanya tuh
dari dari semua daerah, Pak. Benar-benar. Nah, provinsi mana aja ada nih ya, kita udah lihat satu nih ada. Guys, kayaknya aku kayak merasa diliatin sama dia, guys. Nah, sekarang kita udah masuk nih, Pak. Wah, ini paling aku suka nih, favorit, soalnya warna-warni. Colorful banget. Benar. Aku yang ini yang cantik. Kalimantan, aku tuh gak suka kalau deketan mantan. Ya itu mantan, Fah, kali aja. Aku loading lama. Itu mantan kali. Bukan kali, mantan. Kok kita gak jalan-jalan ya, guys? Jangan-jangan kita harus mendayung sendiri. Guys, ini tuh kenapa kita milih wahana ini? Karena kalian pasti sangatlah suka sama wahana ini. Pasti kalian kalau ke Dufan gak bakalan melewatin wahana ini, guys. Karena ini wahana benar-benar berkeluarga banget. Nenek-nenek bisa naik. Anak kecil bisa naik. Anak umur 1 bulan gak bisa naik dong. Mantan tetangga ada kali ya? Ada. Bisa naik semua umur, guys. Ya. Kalau kalian bawa kodok kesini juga bisa naik, guys. Bisa berenang lagi. Berenang dia di sini. Jadi banyak kodok. Pokoknya bagus-bagus dan gak berubah ya, Pak. Yang masih sama ya. Ada lagi juga yang ini, guys. Ajarin kamu main bom-bom kar yang paling hebat nih, yang tidak bakalan nabrak. Kamu bakalan punya SIM secara tidak nyogok. Oh gitu? Kalau bisa naik bom-bom kar dulu berarti? Iya benar. Oh gila sih, kita bakalan main bom-bom kar, guys. Okay. Siap. Oke, hey, guys, kita udah keluar. Yeay, kalau gitu lanjut lagi kita main apa tadi? Bom-bom kar. Yuk. Thank you for watching, guys. I love you.